kegiatan mereka gambar Ronaldo atau siapa pemain bola yang terkenal zaman ini. Kita sajikan itu, deskripsikan tentang orang tersebut. Pasti dia dengan senang hati karena sesuai dengan minatnya, sejalan dengan. Kemudian gaya belajar. Gaya belajar di sini dibagi menjadi ada auditori, visual dan kinestetik. Terkadang ada anak-anak di dalam kelas yang selama kita menjelaskan pembelajaran, kelaparan ramai semuanya. Lantas kita mencap dia nakal, tidak mau belajar. Itu salah-salah cara dia belajar. Karena ini cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Ada yang suka belajar sendiri, ada yang suka belajar kelompok. Begitu juga dengan kesiapan siswa tadi. Saya